Let's and tour guys, kembali lagi bersama saya Saliman. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kediaman Road Race Mania Kebumen. Nah, kita kenalan dulu sih siapa admin di balik channel ini. Ya, silakan Mas. Siapa namanya? Nama saya Prendol Priyanto dari Road Race Mania Kebumen. Berarti dari Kebumen ya? Iya. Kebumennya itu bagian mana? Boleh. Kalau dari Kebumennya tepatnya di dekat Polsek Boyan, Pasar Mergosono. Baik, dekat ya, sekitaran situ. Kita lanjut. Nah, hari ini kita akan bahas ya pembahasan yang baru pertama kali channel kita luncurkan, yaitu ONAR, program Oli Tenar. Jadi kita akan tanya-tanya seputar Oli tapi kepada YouTuber gitu. Mungkin saya akan langsung bertanya aja ya. Yang pertama, ini kan motornya Yamaha Jupiter ya Mas ya. Nah, Masnya pakai oli apa nih? Depannya pakai oli Yamaha Loop Silver. Berarti Yamaha Loop Silver itu kan mempunyai SAE 20W40 dengan api SC. Nah, itu Mas pakai ini apa yang Anda rasakan bagi pengalaman? Kalau pengalaman yang sering sih buat tarikan enak, lebih ringan. Dibanding oli Yamaha yang lain. Oh, mungkin yang kayak Gol gitu ya? Iya. Nah, terus keunggulan misalnya buat jarak jauh agak panas atau enggak nih? Kalau yang Yamaha Silver, yang aku rasakan sih lebih enak daripada yang Gol ya. Kalau yang Gol, yang saya rasakan itu lebih cepat panas. Oh, mungkin karena mesinnya ini tahun lama kali ya? Motor tahun berapa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk mesin keluaran 2014. Oh, yang motor saya juga pakainya 2050 motor 2013 ya. Masih nyaman sih. Tapi kalau untuk tarikan emang sepertinya lebih enteng SAE yang lebih encer. Namun untuk cocoknya atau rekomendasi sih yang emang seperti ini yang 20 atau 15 W itu lebih rekomendasi. Nah, mungkin selain itu ada kendala di mesin? Kalau kendala di mesin sih enggak ya. Pakainya oli itu aja atau pernah ganti yang nyoba lain? Pernah nyoba yang Gold, tapi beberapa malah cuma satu kali terus balik lagi ke yang Silver. Oh, berarti untuk bocoran aja yang Gold itu punya SAE tadi 10W40 namun apinya dia udah dinaikin ke SL guys. Yang sebelumnya kan kalau yang Silver itu SC, dimana untuk kualitas olinya lebih bagus yang Gold. Namun kalau untuk motor ini emang lebih cocok yang Silver karena terbukti lebih nyaman. Kalau untuk yang Gold itu cenderung ke mesin-mesin baru, mungkin tahun 2015 ke atas, itu bagus banget. Jauh ini ada mau penggantian oli merek lain atau masih stay di masih stay lah, cocoknya di sini di Silver. Mungkin harganya dari sisi harga pas kali ya di kantong. Kalau sisi harga sih setiap oli hampir sama ya, paling selisih berapa ribu. Nah kalau ini kisaran berapa nih? Kisaran 40-42 ribu lah, beda-beda tempat. Guys, jadi bagi kalian yang pakai Silver Yamaha Loop dari Yamaha Loop itu sama berarti seperti Mas Priyanto dari Road Race Mania Kebumen. Perolehannya ini cuma seputar oli aja sih guys, pengalaman oli. Jadi intinya Mas Priyanto ini menggunakan oli dengan spek SJ SAE 20W40 dari Yamaha Loop. Nah, itu terbukti rekomendasi untuk ya mungkin kita kedepannya bisa mencoba sendiri. Nah, tarikannya seperti apa? Iya, mungkin seperti itu. Kalau mau beli mungkin Mas jualan atau enggak nih? Saya enggak. Langsung dari Yamaha belinya atau online? Iya, mending langsung ke Yamaha aja, jangan di tenda biasa biar terpercaya. Iya, soalnya kan banyak kasus oli-oli palsu. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa tonton video balap di channel YouTube-nya Road Race Mania Kebumen. Nah, subscribe, like, and share. Sampai jumpa, salam knowledge and tour guys.